video yang memperlihatkan dua orang pria membawa kursi besi yang diduga dicuri menggunakan motor. Dalam video yang diunggah akun Instagram @tkpmedan, terlihat dua orang pria membawa kursi menggunakan sepeda motor matic. Terlihat pula sejumlah warga yang mengendarai motor mengikuti dua pria tersebut. Warga yang curiga kemudian meneriaki keduanya maling. Video-videoin, nampakan mukanya, maling kau kan, maling, teriak pria dalam video. Dilihat Selasa 24 Januari 2023. Mengetahui aksinya dipergoki, keduanya pun panik. Kedua pria itu jatuh ke jalan setelah sepeda motor yang dipakai oleng. Selanjutnya, warga yang meneriaki kabur meninggalkan mereka. Dalam caption unggahan video, peristiwa itu disebut terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga dua pelaku pencurian fasilitas publik membawa kursi taman lapangan Adam Malik Pematang Siantar tengah malam. Warga yang curiga dengan keduanya langsung meneriakinya, tulis akun itu. Setelah diteriaki, kedua pelaku terjatuh dari sepeda motor. Warga yang meneriaki takut dan kabur karena kedua pelaku berusaha menyerang warga tersebut, sambungnya. Kasih Humas Polres Siantar AKP Rusdi Ahya mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait video viral tersebut. Sedang diselidiki Satuan Reskrim Polres Siantar, katanya.